Setelah kita menggunakan quick ini, alhamdulillah nggak pernah lagi ada buaya yang namanya restang yang sampai nggak keangkat. Setelah kita menggunakan quick ini, alhamdulillah nggak pernah lagi ada buaya yang namanya restang yang sampai nggak keangkat. Itu kita kurang lebih 2-3 bulan lah, sudah malah lumayan lah. Sangat-sangat membantu lah, karena selama ini kita gunakan yang double 4x4, yang high malah kebanyakan amblas aja, nggak bisa. Mungkin karena kondisi jalan di kebun saya memang parah. Di ini saya lihat kan walaupun 4x4 kan masih amblas, dia masih nyangkut-nyangkut. Dibanding dengan quick ini, mulai dikata memang nggak pernah nyangkut. Kalau di tempat saya, kalau di tempat lain saya nggak tahu lah, tapi di tempat saya bisa lihat tadi itu jalannya cukup parah, tapi lewat aja sih. Oh, sangat membantu, sangat-sangat membantu Pak. Artinya pemanen juga merasa terbantu, karena kita kan ke sistem pembayaran ke pemanen kan sistem tunas ya. Jadi kalau nggak keangkat itu nggak kebayar ke pemanennya. Jadi pemanen juga merasa sangat-sangat terbantu. Kita juga sebagai pemilik kebun, ya luar biasa lah quick ini. Quick ini pertama kita tahu dari YouTube. Kemudian dari teman-teman juga yang sudah pakai di perusahaan. Dan ada juga pernah saya lihat itu di bandara di Makassar. Penyiran di Makassar. Pada teman-teman yang ingin order quick, ya segerakanlah supaya buahnya bisa keluar lebih banyak. Quick memang mantap.